I'm just stressed out. I'm trying to balance all that comes with being a content creator. Oke, lagi selamat datang Bapak Ibu sudah hadir. Iya. Nah, ini ada juga adik-adik ya, para siswa yang juga ikutan hadir. Bapak Ibu, para siswa boleh silakan menunggu sebentar ya. Ada waktu kurang lebih 1 menit ya untuk bisa kita persiapkan dan kita mulai nanti. Selamat datang Bapak Ibu dan adik-adik, karena ada siswa juga ya di room kita pada malam hari ini. Baik, mungkin kita mulai saja ya Bapak Ibu pemateri, bisa kita mulai ya.
Oke, nanti mohon bantuannya untuk fokus ya, untuk bisa sambil sambil membantu untuk mengadmit ya, atau menerima dan menolak ya peserta-peserta yang ingin join ya di meet kita pada malam hari ini. Saya sambil buat dulu untuk. Baik, kita bisa mulai ya, Bapak Ibu, para pemateri. Baiklah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, ya, Bapak Ibu, para peserta webinar pada malam hari ini. Dan terima kasih sekali sudah bisa hadir. Mudah-mudahan kali ini ya di malam hari ini para peserta yang sudah hadir ini selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melakukan atau beraktivitas kesehariannya. Baik, perkenalkan ya, saya Rizal Mohaimin Yunus, ya, salah satu mentor di Google Master Trainer level 1 batch 7 kali ini. Mohon izin ya, saya akan menjelaskan dulu ya. Jadi tadi selamat datang buat Bapak Ibu yang baru hadir juga. Di sini juga ternyata selain Bapak Ibu juga ada anak-anak atau siswa-siswi ya yang bergabung juga pada acara kita pada malam hari ini. Oke, baik. Ya, di layar tampilan Bapak Ibu ya dan para peserta semua ya ini hari malam ini ya kita akan melakukan webinar ya tentang pengimbasan akun belajar ID ya dari pemanfaatan Google Workspace for Education pada implementasi kurikulum Merdeka. Nah, jadi secara umum ya gambaran webinar kita pada hari ini ya, dua hari ke depan lah, hari ini dengan hari Jumat dan Sabtu ini adalah sebuah wadah ya pengimbasan dari Bapak Ibu yang menjadi materi pada kesempatan kali ini. Ini banyak Bapak Ibu ya yang kita kolaborasikan ya, yaitu para menti di Google Master Trainer level 1 batch 7. Jadi ada sekitar 7 orang ya yang akan coba melakukan pengimbasan. Pengimbasan itu berarti mendiseminasikan ya. Jadi sharing tentang bagaimana penggunaan Google Workspace for Education khususnya di akun Belajar ID ya, khususnya di akun Belajar ID. Ya. Tadi saya sudah perkenalkan diri bahwa saya adalah salah satu mentor dari Google Master Trainer level 1 batch 7. Di antara banyak mentor ya, jadi kami yang sudah pernah melakukan pengimbasan lebih dulu ya, bergabung menjadi dalam satu grup ya Google Master Trainer yang mempunyai lisensi Google level 1 ya, Google Education Educator level 1. Kita melakukan banyak sekali hal-hal yang menggunakan aplikasi yaitu Google Workspace for Education, sehingga ini perlu kita sharing ya kepada semua orang, baik itu guru ya di tingkatan guru, siswa, juga admin-admin yang memang dalam pelaksanaannya dilibatkan ya untuk akun Belajar ID. Nah, akun Belajar ID sendiri adalah akun pembelajaran yang memang diberikan oleh pemerintah ya kepada seluruh sekolah yang ada di naungan baik itu Kementerian Pendidikan maupun juga madrasah ya, atau sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama. Itu juga mendapatkan akun Belajar ID gitu. Hampir semua, bahkan prosesnya terus ya, sinkronisasinya terus untuk siswa di level SD ya, tingkat SD, SMP dan SMA itu juga mendapatkan yang namanya akun Belajar ID. Nah,
Jadi semuanya mendapatkan. Jadi kalau para peserta ini membayangkan bahwa semua mendapatkan akun dan bagaimana ini akunnya mau diapakan gitu ya. Nah, kami ini bertugas untuk menyampaikan bagaimana sih penggunaan akun Belajar ID itu dalam pembelajaran gitu ya, atau mungkin selain pembelajaran mau bisa dipakai buat apa sih gitu ya. Nah, itu nanti kita akan sampaikan di 2 hari ke depan ini. Nah, masing-masing pemateri yang akan menyampaikan ya itu masing-masing punya materinya ya. Nah, sebelum itu saya akan coba memperkenalkan ya, memperkenalkan Bapak Ibu yang nanti akan memberikan materi kepada para peserta di sini ya. Sekali lagi, para peserta di sini itu bukan hanya guru, tetapi juga ada admin, ada juga siswa ya. Jadi ada siswa, khususnya siswa-siswa yang memang sudah mendapatkan akun Belajar ID gitu. Jadi kalau bisa gabung di webinar kali ini berarti sudah menggunakan akun Belajar ID. Baik, sekarang saya akan coba memperkenalkan ya. Nanti sambil saya perkenalkan, Bapak Ibu yang akan memberikan materi bisa sambil berbincang gitu ya dengan kita. Ada Pak Fredrikus Mawo ya. Beliau adalah guru di SMP Abdi Siswa Bintaro ya. Oke. Malam, Coach. Oke, baik. Selamat malam, Bapak ya. Ibu dan anak-anak. Ya, Pak Fredrico sudah hadir ya dengan kita. Nah, beliau nanti akan memberikan tentang materi tentang Google Form dan Classroom ya. Buat apa sih Google Form itu gitu ya? Kayak gimana sih yang bisa dibuat ya untuk Google Form itu dan seterusnya, nanti akan lebih banyak kepada Pak Fredrico Mau. Baik, berikutnya ada Pak Abdul Mujib. Pak Abdul Mujib hadir ya. Hadir, selamat malam Bapak Ibu hadir. Dan anak-anakku sekalian. Oh iya, ini ada dua. Selamat malam. Saya stop dulu ya. Ada dua. Ada dua, makanya tadi saya bingung mana nih. Oke. Ya, berikutnya ada Pak Bartoni. Sudah hadir juga Pak Bartoni? Oh iya, tadi Pak Mujib, Abdul Mujib itu dari SD Perigi 3 ya, Tangerang Selatan. Betul. Nah, beliau akan memberikan materi tentang bagaimana Google Mail ya, Google Mail atau Gmail ya, bisa digunakan dalam akun Belajar ID dan seperti apa sih nanti penggunaannya ya gitu ya. Oke, Pak Mujib. Lalu tadi ada Pak Bartoni hadir ya. Oke, Pak Bartoni itu dari SDIT Al Askar Tangerang Selatan. Nah, beliau nanti akan sharing ya, menjelaskan tentang Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet itu buat apa ya gitu ya. Nanti kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak yang menjadi peserta. Lalu ada Ibu Rita Hangresna ya, dari SD Serpong 1 Tangerang Selatan. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bu, waalaikumsalam. Nah, Ibu Rita ini nanti akan memberikan materi tentang Google Slide ya. Google Slide. Nah, iya, apa sih Google Slide betul, itu? Saya. Dan mau koreksi juga. Iya. Gitu. Jadi semuanya memang serba-serbinya itu tentang Google Workspace for Education akun Belajar ID. Lalu ada Bu Luciana. Luciana hadir. Selamat malam mentor, teman-teman semua. Iya, selamat malam. Salam Bu. Kenal. Oke, Bu Luciana ini dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan ya. Beliau akan menjelaskan atau memberikan materi tentang Google Docs ya, pemanfaatan Google Docs, bagaimana sih Google Docs itu ya, nanti bisa baik. Nah, berikutnya ada Pak Muhammad Ilham Amri dari SDN Lengkong Gudang Timur. Iya, ada Pak Amri? Ada. Selamat malam, Pak. Selamat malam teman-teman semua, guru-guru hebat.
Oke, selamat malam. Selamat malam. Iya. Baik. Nah, nanti beliau akan menjelaskan tentang Google Site. Nah, Google Site ya. Seperti apa sih Google Site itu dan bagaimana penggunaannya dalam akun belajar ID. Nah, terakhir ada Pak Billy Rizky. Oke. Pak Billy ada? Ada, Coach. Selamat malam, Coach. Selamat malam, teman-teman guru dan anakku. Ada yang murid ya, Coach? Iya, ada siswa-siswa juga. Iya, ada. Selamat malam semuanya. Iya. Baik, nah itu Pak Billy nanti dari SD Hikari, Tangerang Selatan. Beliau nanti akan menyampaikan tentang Google Meet ya, Google Meet. Nah, yang kita gunakan ini kan Google Meet ya. Nanti bagaimana sih tentang Google Meet tersebut gitu. Oke, baik. Jadi itu tentang atau perkenalan ya tentang ya Bapak Ibu yang nanti akan sharing ya. Nah, seperti itu. Tentang pemanfaatan akun belajar ID ini di dalam pembelajaran dan juga mungkin penerapannya di IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Nah, karena kita yakin bahwa di tahun ajaran ini pasti sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang memang menerapkan kurikulum merdeka, ya kan? Nah, terus pasti akan bertanya juga bagaimana nih akun belajar ID ini bisa kita gunakan gitu ya dalam pembelajaran ataupun yang lainnya. Baik, ini saya stop share dulu. Nah, saya akan juga menjelaskan juga tentang bagaimana sih langkah Bapak Ibu atau adik-adik ya yang memang mengikuti pelatihan ini, apa sih apa saja sih yang akan didapatkan gitu ya dari belajar tentang dua hari ini gitu ya, ya webinar kita pada dua hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu dan anak-anak serta peserta semua yang hadir pada Google Meet kita pada malam hari ini, pelatihan kita atau webinar kita itu menjadi ada dua tipe ya, secara tatap muka langsung seperti ini ya, webinar ya secara sinkronus gitu ya, dan juga ada secara asinkronus. Mengapa kita mengambil dua tipe ya yang kita gunakan? Karena memang ini efektif ya, artinya dalam penyampaian materi-materi kita akan selalu menggunakan itu. Kita pun juga dilatih untuk selalu membuat hal yang seperti itu. Ya, para peserta belajar dari LMS yang sudah ada menggunakan Google Classroom, ya mendapatkan materi, mungkin ada video, ada slide gitu ya, ada ya banyak hal yang bisa didapatkan dan bisa dipelajari secara mandiri itu menggunakan Google Classroom. Nah, selain itu juga kita bisa berdiskusi secara langsung seperti ini itu menggunakan Google Meet gitu ya. Nah, jadi selain setiap dua hari ke depan ini ya, malam ini dengan malam berikutnya kita mengadakan Meet, kita juga mengadakan atau memfasilitasinya juga dengan ini Google Classroom ya. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik yang belum join ke link Google Classroom dan untuk pengimbasan akun belajar ID ini, mohon nanti bisa join ya menggunakan link yang ada di sini. Karena besok kita akan menggunakan Google Meet yang ada di GCR ini ya. Nah, saya akan coba share ya linknya bagi Bapak Ibu atau adik-adik yang belum join di Google Classroom-nya. Itu sebenarnya ada link undangan ya, ada link daftar apa ya? Pendaftaran ya, form pendaftaran ya. Ada link form pendaftaran, nanti di sana ada link untuk join ke Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini sudah akan kami sampaikan ya beberapa hal yang pertama dari materi ya, materi yang nanti akan kami sampaikan itu ada di sini semua ya. Di sini ada beberapa topik ya, beberapa topik yang sudah disediakan, ada topik admin belajar ID, ada topik guru belajar ID, dan juga ada topik siswa belajar ID.
Nah, ada tiga topik ini yang nanti Bapak Ibu dan para peserta ini mengikuti ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai admin Belajar ID, maka nanti menyelesaikannya yang modul admin. Tapi kalau seandainya yang Belajar ID membuka guru, bukanya yang bagian guru. Jika siswa juga nanti akan membukanya yang bagian siswa. Nah, untuk daftar hadir ya atau uji kompetensi, di sini uji kompetensi kita mau melihat nih apakah pemahaman para peserta tentang Belajar ID gitu ya. Nanti ada di topik yang di sini ya, akan muncul di hari kedua nanti ya, di hari kedua akan muncul besok maksudnya. Nah, lalu ada rekaman, jadi misalnya hari ini Bapak Ibu tidak bisa hadir gitu ya untuk rekaman sesi live-nya, nanti akan kami masukkan atau kami tambahkan di sini ya, rekaman hari pertama dan keduanya, sehingga setelah selesai kita sinkronus ya, kita ketemu seperti ini, para peserta itu masih bisa untuk melihat gitu ya, apa sih yang disampaikan pemateri ya, narasumbernya apa sih gitu ya, terus interaksinya seperti apa sih gitu. Nah, kita bisa lihat nanti di rekamannya, jadi meskipun tidak hadir secara langsung, bisa melihat rekamannya nanti di sana. Oke, nah setelah selesai ya, setelah selesai mengisi daftar dan melakukan uji kompetensi, nanti barulah Bapak Ibu dan anak-anak siswa-siswi itu baru bisa mendapatkan apresiasi dari kami, yaitu sertifikat ya, sertifikat dari kami, dari para menti ya, atau para narasumber ya, dan juga dari pihak penyelenggara gitu. Nah, kami itu juga merupakan bagian ya, bagian dari yang menyelenggarakan pelatihan ini ya, pengimbasan ini, itu bagian dari Revo ya. Nanti akan kami sampaikan juga ya untuk materi yang pertama. Oke, sampai sini mungkin sudah tergambar ya. Nanti webinar kita 2 hari ke depan akan seperti apa. Baik, saya izin akan memberikan sedikit materi tentang akun Belajar ID ya. Oke, seperti ini. Sudah tampil slide-nya? Ya. Sudah tampil ya, Bapak Ibu ya? Sudah tampil. Ya, nah, seperti ini. Jadi diawali kami akan mengawali tentang bagaimana mewujudkan Merdeka Belajar dengan akun pembelajaran. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan bahwa pihak Kementerian Pendidikan ya, yang merupakan utamanya ya di negeri ini untuk pendidikan, mereka bekerja sama dengan Google for Education untuk membuat suatu akun yang dinamakan akun Belajar ID. Nah, penggunaannya bagaimana cara melakukannya ya, atau mengaplikasikannya dalam pembelajaran, bekerja sama dengan pihak Revo ya, Revo untuk melakukan pelatihan-pelatihan tentang Belajar ID seperti itu. Nah, salah satunya dengan kita mengadakan pengimbasan ini gitu ya, bagaimana akun Belajar ID ini mewujudkan Merdeka Belajar dengan akun pembelajaran dari pemerintah. Nah, salah satu trainer ya, jadi ada coach ya di atasnya Bapak Ibu yang narasumber sekarang itu, mentor itu ada coach ya, namanya Google Certified Coach itu Pak Stephen ya, Stephen Sutantro ini adalah inovator ya, trainer juga tentang akun belajar ini ya. Nah, beliau nanti yang bagian pihak Revo Indonesianya yang bekerja sama langsung dengan kementerian ya. Nah, apa sih selain Revo itu ya? Revo itu juga ada Google for Education Partner ya. Nah, itu ada beberapa partnernya untuk Google. Salah satunya juga si Revo tadi yang mempunyai beberapa lisensi Google yang bisa diberikan gitu. Nah, ada juga mungkin sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook gitu ya. Nah, itu salah satu juga dari programnya gitu. Selain akun Belajar ID juga mendapatkan Chromebook gitu ya. Nah, itu pasti akan ada beberapa sekolah. Oke, nah ini adalah sekilas tentang Revo yang
yang juga berusaha untuk membangun manusia, ya, maksudnya membangun pendidikan gitu ya, demi masa depan bersama. Jadi sharing gitu ya, dengan banyak sekolah, dengan banyak guru yang dilatih seperti itu. Kurang lebih 100 ribu ya, lebih dari 100 ribu guru di Indonesia sudah dilatih oleh pihak Revo. Nah, khusus akun belajar ID ini, ya, akun belajar ID itu bisa peserta akses di laman belajar.id. Nah, laman belajar.id. Nah, di situ akan banyak informasi tentang belajar ID. Siapa saja yang bisa mendapatkan, bagaimana cara mendapatkannya, jika belum mendapatkan harus seperti apa gitu ya. Dan penggunaannya seperti apa itu juga disampaikan di laman belajar ID. Nah, nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh para pemateri ya. Oke, sekilas seperti ini, ada Google Workspace for Education. Jadi Google Workspace for Education itu adalah paket ya, paket aplikasi yang masing-masing nanti akan dijelaskan oleh pemateri. Itu aplikasinya apa saja sih? Gitu. Nah, oke, ini berikutnya nanti akan bisa lebih banyak para peserta dapatkan di Google Classroom ya, di Google Classroom. Makanya harus join atau gabung di Google Classroom. Saat ini ya, kalau kita lihat di bagian peserta atau orang ya, kalau di Google Classroom ini yang di bagian orang itu baru ada sekitar 35 ya, nanti bisa nambah lagi mungkin ya. Silakan. Jadi bagi Bapak Ibu peserta yang mau join, silakan nanti join menggunakan link ya. Bisa gabung menggunakan email yang belajar ID yang sudah dimiliki gitu ya. Oke, nanti untuk mendapatkan materi yang ada di sini. Oke, sampai sini mungkin Bapak Ibu dan para peserta sudah mendapatkan gambaran di dua hari ke depan ini ya, bagaimana teknis pelaksanaannya dan bagaimana output keluarannya gitu ya, sudah disampaikan. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa juga gitu ya, memberikan tugas kepada siswanya untuk mengikuti gitu ya webinar kali ini, atau mengikuti Google Classroom-nya dulu lah gitu. Nanti di sana kan akan terlihat materi-materinya. Baik, mungkin langsung saja ya, Bapak Ibu, kita langsung ke pemateri. Nanti para pemateri akan menyampaikan materinya masing-masing sekitar 5 sampai 10 menit. Sesi tanya jawab nanti akan bisa di akhir. Baik, kita mulai dari Pak Fredrikus ya? Pak Freddy. Baik, Pak Freddy, ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Pak Mentor Arizal, Bapak Ibu Guru Hebat, dan anak-anak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Malam, Pak Freddy. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman atas supportnya. Siswa-siswi juga yang sudah bergabung. Nah, sebagai pengantar awal, saya ingin mengutip ya pesan dari Mas Menteri bahwa menjadi guru yang baik itu tidak akan pernah berhenti belajar dan berhenti berinovasi. Kemudian diperkuat oleh Prof. Eko Indrajit ya, beliau mengatakan bahwa teknologi itu tidak bisa menggantikan peran guru, tetapi guru yang tidak bisa menguasai teknologi itu akan ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak, malam ini adalah kesempatan berahmat buat kita semua untuk berkumpul belajar. Luar biasa ketika ada banyak para guru yang saat ini mungkin sedang santai ya, kemudian menikmati akhir pekan, tetapi Bapak Ibu guru meluangkan waktunya untuk belajar. Dan anak-anak hebat di balik kamera sana juga mau belajar bersama dengan Bapak Ibu guru di sini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arizal bahwa pemerintah saat ini pada bulan Februari ya telah meluncurkan kurikulum Merdeka Belajar. Pemerintah sudah menyiapkan banyak sekali kemudahan untuk para guru. Salah satunya adalah memberikan akun belajar ID secara free untuk para guru mengolahnya dengan baik. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Provinsi Banten dan juga ada teman-teman saya yang dari Flores NTT.
Akun Belajar ID saat ini sudah didistribusikan oleh pemerintah, namun tidak semua guru menggunakan itu dengan baik. Saat ini pemerintah dalam hal ini Kemdikbud bergandeng bekerjasama dengan Revo seperti penjelasan dari mentor Arizal tadi, ingin melatih para guru untuk bisa mengolah fitur-fitur kelebihan dari Google sendiri yang akan menyiapkan banyak fitur yang sangat kita gunakan, sangat perlu kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, pada topik ini, Bapak Ibu, kami sebagai peserta Menti ya, Menti kami juga sedang belajar dalam program Google Master Planner di level 1. Saya akan membawa materi atau berdiskusi singkat, Bapak Ibu, tentang penggunaan Google Classroom dan juga Google Form dalam pembelajaran kita. Nah, mungkin anak-anak selama ini sudah sering mengikuti ya, sudah sering tergabung dalam banyak sekali Google Classroom yang diundang oleh para pendidik, oleh para guru, dan Bapak Ibu guru mungkin sudah familiar menggunakan Google Classroom. Bapak Ibu boleh di chat, ya, atau chatnya belum diizinkan ya, mungkin boleh berpendapat, kira-kira Bapak Ibu selama ini sudah menggunakan Google Classroom ya, bahkan kita sudah familiar menggunakan Google Classroom. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa fitur yang disiapkan Google adalah salah satunya adalah Google Classroom. Saya ingin share screen sebentar untuk kita perkenalkan fitur hebat dari Google ini, Bapak Ibu. Ya, saya tidak menyiapkan materi khusus. Ini materi saya kembangkan yang kami dapatkan dari pelatihan yang disiapkan oleh Revo Indonesia. Salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan Google Classroom. Bapak Ibu, Google Classroom kita tahu bahwa fungsinya itu adalah sebagai semacam LMS ya, yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan guru atau mengumpulkan tugas maupun materi yang diberikan guru kepada anak-anak. Nah, malam hari ini mungkin kita lebih kepada langsung pada simulasi, saya akan menunjukkan ke Bapak Ibu beberapa keunggulan dari Google Classroom ini. Bapak Ibu mungkin sudah familiar di kelas Bapak Ibu sudah menggunakan Google Classroom selama masa pandemi kemarin. Kemudian kita masuk di pembelajaran offline, Bapak Ibu juga menggunakan Google Classroom yang sama untuk media ya, yang kita gunakan untuk bisa berkolaborasi dengan siswa dalam mengumpulkan tugas-tugas maupun umpan balik dari guru memberikan materi-materi pembelajaran. Nah, saya mungkin memperkenalkan sedikit Bapak Ibu, ada keunggulan-keunggulan lain yang bisa kita eksplor lebih mendalam dari Google Classroom ini, Bapak Ibu. Pertama, saya akan tunjukkan Bapak Ibu mungkin cara bagaimana kita menggunakan Google Classroom yang baik. Nah, Bapak Ibu, izin saya sambil simulasi, Bapak Ibu yang menggunakan laptop mungkin bisa langsung menggunakannya. Kita malam hari ini berdiskusi sekaligus kita bersimulasi bersama Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan sebentar tentang Google Classroom. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu tampilan gitu saya Bapak Ibu? Terlihat Pak, terlihat. Terlihat, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, pertama ini adalah Google Classroom yang sudah saya gabung baik sebagai peserta maupun yang saya membuat sendiri Bapak Ibu. Kebetulan ini adalah akun Belajar ID. Selama ini pengalaman di sekolah kami, kebetulan sekolah kami sudah menggunakan akun Belajar yang berbasis Google ya. Kemudian kali ini saya ingin simulasikannya menggunakannya dengan menggunakan akun Belajar ID. Bapak Ibu mungkin selama ini Bapak Ibu sudah sering membuat kelas dalam Google Classroom dan mengundang anak-anak. Cara membuatnya sederhana sekali Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu tinggal mengarahkan ke fitur ya. Di Bapak Ibu pastikan langkah awal adalah Bapak Ibu masuk dengan menggunakan email pribadi kita. Saat ini pemerintah sudah memberikan email akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan akun Belajar ID. Nah, setelah Bapak Ibu sampai ke email seperti ini, Bapak Ibu, langkah mudah untuk mengarah ke Google Classroom adalah Bapak Ibu tinggal mengklik 4 titik yang ada di pojok kanan atas. Di sini ada banyak sekali fitur-fitur ya, yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Salah satunya di sini adalah ada tulisan di sini ada logo Google Classroom. Bapak Ibu bisa klik di situ. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat kelas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Di sini misalnya
Bapak Ibu bisa gabung dengan kelas apabila Bapak Ibu diberikan kode untuk gabung di kelas tertentu. Tetapi karena kita guru, kita bisa membuat kelas kita sendiri, Bapak Ibu. Sebagai contoh, malam hari ini saya simulasikan Bapak Ibu untuk Google Classroom. Misalnya saya ingin membuat, ini ada nama kelas, kebetulan Gmail saya sudah ubah ke bahasa Indonesia. Ini ada pilihan nama kelas, Bapak Ibu bisa membuat kelas Bapak Ibu. Nah, saya adalah guru IPA terpadu, dalam hal ini adalah IPA Fisika. Saya bisa membuat nama kelas di sini, Bapak Ibu. Kemudian bagian di sini, di sekolah kami, biasanya kami sepakati, ini ada 4 item di sekolah kami. Kami biasanya, kami mencantumkan di bagian ini, kami mencantumkan tahun pelajarannya, Bapak Ibu. Sepertinya tampilannya tidak bergerak, Pak Fred. Belum bergerak, ya. Coba diulang share screen. Baik, saya stop dulu, ya, Pak. Ya, saya ulang ya, bisa dibantu semua. Apakah sudah terlihat, Pak Coach? Bapak Ibu sudah terlihat ya? Sedang proses, ya. Sudah. Baik. Ya, terima kasih. Di pojok kanan atas, Bapak Ibu bisa klik tanda tambah. Ini artinya Bapak Ibu ada 2 pilihan di sini. Bapak Ibu bisa bergabung dengan kelas yang akan Bapak Ibu gabung apabila Bapak Ibu mengikuti pelatihan atau anak-anak. Misalnya anak-anak ingin bergabung menggunakan kode kelas yang sudah di-share oleh Bapak Ibu guru di kelas. Karena kita guru, ya Bapak Ibu kita bisa membuat kelas sendiri. Kita klik di pilihan kedua buat kelasnya. Di sini kita bisa memasukkan nama kelas kita, misalnya saya mengajar IPA Fisika, Bapak Ibu. Kemudian di bagian di sini, biasanya Google tidak mengatur persyaratan khusus di bagian ini, kita silakan memodifikasi, tetapi ini sebaiknya dibuat seragam untuk semua guru di satu sekolah, supaya siswa tidak bingung ketika membaca Google Classroom. Di sini biasanya di sekolah kami mencantumkan tahun pelajarannya, Bapak Ibu. Misalnya 2022-2023. Kemudian di sini ada mata pelajaran, ada juga nama kelas, ya, karena kelas yang kita ajarkan juga banyak, tidak hanya satu kelas, Bapak Ibu. Saya ralat, ya. Di bawah ini ada mata pelajaran, misalnya IPA Fisika, kelas di atas. Misalnya kita mengajar di kelas 7A, Bapak Ibu. Apakah menggunakan angka Romawi atau angka asli, boleh. Apa saja, Bapak Ibu. Kemudian ruang ini apabila kita menggunakan ruang tertentu, ya, tetapi bisa juga misalnya kita menggunakan ruang kelas di lab komputer ataupun di ruang kelas 7A. Ya, kita bisa menggunakan ruang berapa. Kalau memang di sekolah ada nama ruang yang bisa kita gunakan untuk mengajar offline maupun mengajar online. Misalnya saya tetap memasukkan di ruangan 7A. Lalu Bapak Ibu klik buat. Maka otomatis Bapak Ibu Google Classroom-nya sudah terbuat. Kita nunggu beberapa menit, Bapak Ibu. Sudah muncul seperti ini, artinya kita berhasil membuat Google Classroom kita, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa sesuaikan untuk pertama pilihan pertama. Di sini ada tampilan di bagian tema, Bapak Ibu bisa mengubahnya sesuai selera Bapak Ibu. Kalau saya biasanya memadukan dengan aplikasi lain, misalnya saya menggunakan edit di Canva, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saya sering menggunakan Canva, kita bisa memodifikasi tema ini supaya menarik di classroom kita. Ini warnanya bisa kita ganti, dan fotonya apabila kita ingin mengganti foto untuk menjadi logo ataupun background dari kelas kita, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada 4 item yang pilihan yang bisa kita gunakan. Pertama, ini ada tulisan streaming. Streaming ini artinya seperti beranda di media sosial Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tugas kelas. Di ruang inilah Bapak Ibu kita bisa memposting tugas yang akan kita berikan ke anak. Baik tugas maupun materi, ataupun lampiran materi atau video yang akan kita share ke siswa. Kemudian di sini ada orang, artinya people, kalau ada Bapak Ibu masih belum mengubah bahasa ke bahasa Indonesia,
Di sini ada pilihan ketiga, artinya di sini ada pengajar, guru. Apabila dalam satu kelas yang kita bikin ini ada dua pengajar yang akan kita kolaborasi bersama. Kemudian di sini ada siswanya. Misalnya saya ingin mengundang Arizal menjadi guru di kelas yang sama. Ya, saya undang pengajarnya, salah satunya adalah Pak Arizal. Kemudian siswanya, ini sebagai contoh Bapak Ibu, saya ingin mengundang teman guru saya dulu Bapak Ibu ya, sebagai contoh untuk saya undang di menjadi peserta sebagai siswanya. Nah Bapak Ibu biasanya kalau dia harus memiliki tahap lanjutan Bapak Ibu, kalau masih berwarna abu-abu seperti ini artinya perlu ada konfirmasi dari guru atau anak-anak yang bersangkutan. Kita bisa memberi pengumuman di kelas ataupun di melalui grup WhatsApp ataupun di Google Chat, dan nanti kita akan diajarkan juga tentang Google Chat Bapak Ibu, untuk mengundang memberitahu ke anak-anak supaya memberikan konfirmasi undangan dari kita sendiri Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pilihan keempat, nilai. Di tempat inilah kita bisa melihat rekapan nilai yang pernah kita berikan nilai, kita pernah beri menilai siswa di pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita berikan. Ya, pikir seperti itu Pak, untuk awalnya nanti dalam Google Classroom. Karena waktu kita terbatas Bapak Ibu, mungkin kita pengenalan awal dulu. Saya kebetulan sudah membuat Google Classroom di kelas saya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya yakin sudah memiliki Google Classroom tersendiri Bapak Ibu. Fiturnya banyak sekali Bapak Ibu, kalau saya simulasikan mungkin waktunya nggak cukup Pak Arizal ya. Nggak cukup, nanti pada hari berikutnya kita akan belajar lebih mendalam bagaimana kita membuat postingan, membuat topiknya, kemudian membuat postingan tugas dan lain-lain. Tapi saya ingin menunjukkan lanjutan Bapak Ibu, biar semoga masih ada waktu. Jadi Classroom itu bisa dipergunakan sebagai kelas maya ya, jadi bisa dijadikan untuk tempat belajar gitu ya bagi para siswa dan juga guru. Menarik. Tempat belajar dari bagi para siswa maupun para guru untuk saling berbagi baik materi maupun berbagi tugas, juga wadah untuk kita mengumpulkan tugas-tugas atau tagihan dari siswa itu sendiri. Oke, jadi ya, lebih banyak digunakan untuk memberikan materi, mengumpulkan tugas gitu ya Pak? Baik, betul Pak Arizal. Iya. Nah, di sini Pak Arizal dan teman-teman, kita bisa membuat topik-topik pembelajaran kita di sini. Ya, langkah berikutnya ya, setelah kita mengundang guru, ya rekan guru, kalau memang dalam kelas ini yang mengajar adalah kita sendiri, maka kita tidak perlu undang pengajar lain gitu Bapak Ibu. Tapi di sekolah saya biasanya kepala sekolah diundang Pak Arizal. Oh iya. Kepala sekolah juga diundang ke menjadi pengajar. Beliau bisa mengontrol apa saja aktivitas guru di classroom. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, kita bisa membuat topik. Ya, topiknya di sini seperti kalau istilah saya itu seperti rak-rak buku ya. Tempat di mana kita membuat topik-topik yang nantinya bisa memudahkan kita mencari atau menyimpan tugas-tugas yang kita posting ke siswa. Misalnya di sini kalau bisa juga ada kita buatkan KD-nya atau bikin topik. Saya biasanya membuat misalnya pertama ya ada penugasan ya, penugasan atau tagihan. Sebagai contoh saja Bapak Ibu, saya tambahkan di sini. Kemudian saya bisa menambahkan lagi, misalnya topik berikutnya saya ingin membuat quiz atau ya, selain quiz atau PH ya, kumpulan PH gitu ya Bapak Ibu. Lalu saya juga bisa membuat misalnya kumpulan materi Bapak Ibu ya, topik berikutnya misalnya saya membuat materi pembelajaran misalnya. Tambahkan di sini Bapak Ibu. Kemudian saya juga biasanya di kelas saya menambahkan pengetahuan umum atau wawasan ya. Pengetahuan tambahan, misalnya ada info-info menarik yang perlu saya share ke siswa ya, yang berkaitan dengan materi atau di bahasa. Nah, ini semacam rak Bapak Ibu. Rak-raknya nanti setelah kita posting tugas, kita akan
semacam mengumpulkan itu sesuai dengan jenis topik yang sesuai. Misalnya, ketika saya membuat tugas, Bapak Ibu, hari ini misalnya saya ingin membuat tugas ke siswa, saya biasanya memilih tugas atau tugas kuis apabila ulangan. Ini ada banyak pilihan, Bapak Ibu. Tugas itu adalah kita memposting tugas ke anak-anak atau ke siswanya. Kemudian tugas kuis ini apabila kita membuat ulangan, Bapak Ibu, ulangan. Kemudian pertanyaan ini fungsinya adalah kita membuat semacam, kalau di kelas saya itu saya membuat presensi, Bapak Ibu. Saya sekedar menanyakan semacam respon dari mereka secara langsung, Bapak Ibu. Kemudian ini ada pilihan materi apabila saya ingin melampirkan materi atau slide atau PPT yang akan saya lampirkan ke siswa. Kemudian ada pilihan gunakan kembali postingan apabila saya ingin membagi materi yang sama yang sudah saya posting sebelumnya di kelas yang berbeda. Okay. Saya bisa memilih materi yang sama ingin saya posting di kelas yang berbeda. Bisa dipakai lagi gitu ya? Iya, bisa dipakai lagi, betul Pak. Misalnya ini ada tugas Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah sering ya. Saya ingin memberikan tugas hari ini misalnya, tugas tentang misalnya kalau di materi saya tentang pengukuran ya. Saya biasanya menuliskan hari misalnya Bapak Ibu, hari ini misalnya hari Jumat. Saya ingin memberikan tugas ke anak atau besok, ataupun hari Senin nanti Bapak Ibu. Saya mencantum hari ini bisa sebagai contoh Bapak Ibu. Kemudian di sini ada petunjuk, Bapak Ibu bisa mengisi petunjuk ke anak. Misalnya, Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri. Misalnya, amati ya, soal dengan baik. Sebagai contoh, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, soal wajib disalin misalnya. Ya, instruksinya gitu ya. Ya, instruksinya ya. Okay. Instruksinya. Kemudian Bapak Ibu, ini kelebihan dari Google Classroom, dia sudah menyiapkan, misalnya kita ingin melampirkan video panduan Bapak Ibu. Ada video yang kita bikin sendiri, misalnya kita punya channel YouTube, atau video bisa. Dari YouTube orang lain. Bisa kita ambil sebagai panduan dalam bisa langsung dimasukkan ke situ ya berarti. Betul, betul. Kalau kita hanya kerjanya secara online, Bapak Ibu bisa telusuri sendiri, misalnya saya ingin mencari kuncinya berarti. Ya, tentang pengukuran langsung misalnya Bapak Ibu. Sebagai contoh saja. Di sini dia langsung terintegrasi langsung ke YouTube. Misalnya saya ingin melampirkan video tentang pengukuran langsung karena terkait dengan tugas yang akan saya berikan siswa. Jadi saya bisa tambahkan di sini, termati lampiran video berikut ini. Bisa saya tambahkan di instruksi di sini. Jadi nggak karena saya lampirkan. Nggak perlu buka YouTube-nya dulu ya. Situ bisa langsung diketik di situ ya. Betul. Nah, siswanya nanti bisa langsung buka link YouTube yang kita lanjutkan di sini. Iya, nggak perlu buka YouTube-nya dulu gitu, berarti kan nggak usah buka browser lagi gitu ya, bisa langsung diklik di sini. Betul, betul Coach. Jadi ibarat kata guru sudah mencari sumber yang sesuai, kira-kira relevan dengan tugas atau pemateri yang kita berikan ke siswa. Iya, siswa juga kalaupun nanti mau mengecek bisa langsung di tugasnya masing-masing gitu ya, bisa dibilang. Betul, betul. Baik, Pak, menarik nih. Ya. Menarik. Ya. Nah, jadi lebih memudahkan gurunya untuk menata materi dan tugas, dan juga siswa juga lebih tertata ya, gimana habis ini mau ngapain gitu ya, tugas, mengerjakan tugas, betul, atau mungkin baca materi gitu ya. Betul, Pak. Okay. Ya, lebih terarah, dan di sini siswanya tidak mengeksplor sendiri di internet, tapi kita sudah sebagai berikan sudah mengumpulkan ya, mencari materi yang relevan dengan tugas kita. Keunggulan lain Coach, ini masih banyak, kita juga bisa upload dari drive kita sendiri. Misalnya kita ingin melampirkan LK-nya, di dalam tugas itu ada LK-nya misalnya Bapak Ibu. Kita bisa melampirkan file kita yang sebelumnya kita sudah, misalnya saya ingin melampirkan yang sudah kita buat, lalu kita upload melalui Google Drive. Nanti ada bagian di teman-teman lain akan menjelaskan tentang pemanfaatan Google Drive. Nah, di sini, misalnya kita melampirkan ingin melampirkan file yang ada di Google Drive kita, Bapak-Ibu, di sini ada tiga pilihan, apakah kita ingin siswa kita dapat hanya melihat file saja, artinya mereka tidak bisa mengedit file yang kita lampirkan. Kemudian, atau pilihan kedua,
siswa dapat mengedit lampiran LK yang kita lampirkan di sini. Nah, ya. Biasanya di sekolah kami, Coach, kami menggunakan pilihan ketiga, Coach. Disalin buat setiap siswa gitu ya? Iya, membuat ya. Salinan setiap siswa, artinya siswa itu tidak melihat. Masing-masing ya, masing-masing sendiri ya. Iya. Google sudah menyiapkan fitur ini ya. Untuk mengganjakan tugas ini buat mahasiswa. Ya, jadi nggak perlu fotokopi lagi ya? Betul, lebih hemat kertas ya, Coach. Iya, dan masing-masing udah dapat gitu ya, atau nggak perlu minta apa filenya bentuknya kasih flash disk dan gitu, jadi udah langsung. Betul, flashnya udah nggak perlu karena kita nanti teman-teman lebih menarik lagi dari fitur ini, teman-teman bisa menggunakan fitur Google Drive, semua file kita tidak perlu mengeluh karena drive-nya penuh, laptopnya penuh, space-nya penuh. Saat sekarang kita sudah migrasi ke sistem cloud, semua file kita masukkan ke dalam drive. Dan keunggulannya, Coach, betul ya, Coach ya? Yeah. Untuk akun Belajar ID ini, drive-nya tanpa batas ya, Prof. Unlimited. Okay. Kita bisa menyimpan file apapun di dalam. Tapi dalam tanda petik ya, kita tetap profesional. File-file yang berhubungan dengan dunia profesionalisme pekerjaan kita gitu. Okay. Nah, saya sarankan Coach dan teman-teman, kita selesaikan dulu yang sebelah kiri sebelum kita melangkah yang sebelah kanan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini. Pertama, di sini ada deadline waktunya. Kita ingin tugas ini diselesaikan sampai biasanya berapa hari. Atau misalnya sore ini boleh, ataupun besok sore boleh. Misalnya saya ingin siswa mengumpulkan besok sore, maka saya klik tanggalnya gitu ya. Atau di hari Senin kita klik di tanggal 5. Tanggal deadline pekerjaan ini dikumpulkan. Waktunya misalnya saya ingin siswa mengumpulkan di pukul 16.00. Kita bisa membuat catatannya ya, supaya siswa ada peraturan khusus supaya siswa jangan sampai lewat dari batas waktu yang kita tentukan. Oke, ya. Nah, inilah manfaat topik tadi, Coach. Topik tadi. Jadi kita ingin tugas ini kita mau simpan di jenis yang mana, di rak yang mana nih? Iya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ingin simpannya di mana nih kalau tugas seperti ini, Bapak Ibu? Berarti penugasan ya, situ. Penugasan, ya? Betul. Oh, iya. Kita klik di sini. Nah, jadi nggak salah ya, nggak salah betul. Kamar bahasanya ya. Nggak salah kamar, nggak salah rak gitu ya. Iya. Kata kita sudah membuat topik-topiknya supaya kita kumpulkan tugas yang sejenis di topik yang sesuai. Oke, baik. Menarik nih Pak. Pak Freddy memang Google Classroom-nya bisa kita gunakan dan itu sudah ada di Belajar ID ya. Sudah bisa digunakan langsung di Belajar ID. Nah, keunggulan lain, Coach, ini menarik nih, Coach. Mungkin yang akun umum belum ada ya, Coach. Ini ada namanya periksa pelajar keaslian ya. Kita bisa mendeteksi siswa mana yang kira-kira, misalnya kita menyuruh siswa langsung mengekspor. Oh iya, kalau siswanya kopas gitu ya, bisa kecek. Ketahuan, Coach. Ya, kita bisa klik di sini. Tetapi setahu saya ini masih punya batasan yang hanya dengan 5 tugas saja ya, Coach ya. Iya. Kalau lebih dari 5 kayaknya perlu diprabayar ya. Iya, betul. Oh jadi masih tenang ya siswa-siswa kalau misalnya mau copy paste ngelampirkan tugasnya ini. Betul. Ya tunggu sampai 5 tugas. Ya. Biasanya di Google Docs yang kita lampirkan, misalnya kita ingin siswa langsung mengetik di Google Docs, kita ketahuan nih siswa ini, bahkan dia akan bertanda di tanda khusus yang di Google Docs yang kita gandakan ke siswa itu akan ketahuan siswa ini ya. Mengopas dari teman main ataupun dari internet. Oke, baik Pak Freddy, ini sudah. Banyak info ya. Nah, nanti mungkin lebih banyak materinya yang tentang Google Classroom khusus ada di Google Classroom kita tadi ya. Betul, di Google Classroom kita tadi mungkin sudah lengkap ya. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan sedikit, Coach, mungkin bisa tambahin di sini Bapak Ibu fitur tambahan lainnya adalah Bapak Ibu bisa tugaskan langsung, Bapak Ibu bisa jadwalkan. Saya lebih suka memilih ini, Coach. Misalnya besok saya izin, Coach, saya bisa mendapatkan untuk besok. Kira-kira tugas ini akan keluar di pukul berapa? Iya. Jadi nanti langsung muncul sendiri gitu ya? Betul, Coach. Nah, dengan sendirinya dia akan tersimpan seperti ini, Bapak Ibu. Di tagihan dia belum berwarna biru, dia masih abu-abu. Itu artinya belum dirilis tugasnya. Masih bisa kita edit. Kira-kira seperti itu, Coach, pengantar awal tentang Google Classroom. Apakah saya langsung lanjut ke
perkenalan tentang Google Form atau coach bisa tambahkan? Oke. Okay. Ya mungkin nanti kalau yang baik nanti untuk yang materi berikutnya kita akan simpan untuk mungkin pertemuan berikutnya ya, karena setelah ini nanti ada materi yang lainnya juga yang mau menyampaikan. Oke, baik, untuk terima kasih Pak Freddy yang sudah menyampaikan materinya. Bapak Ibu yang peserta yang mau bertanya kita simpan dulu sebentar ya. Nah, kita lanjut dulu ke pemateri berikutnya nih, ada Pak Abdul Mujib. Baik. Ya, baik. Mungkin iya. Bisa dipersilakan 5 sampai 10 menit ya, Pak. Siap. Silakan. Baik. Pak Mujib. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya. Karena waktunya terbatas, tentu saja saya tidak berpanjang lebar pembukaan dan sebagainya. Saya di sini mohon izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ya, guru-guru yang hebat, menunjukkan pukul 20 lebih 20 masih siap dengan mengambil materi yang tentunya tadi cukup panjang dijelaskan oleh teman saya Pak Frederick tentang Google Classroom gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Baik, materi kali ini saya yaitu diberi kesempatan oleh Coach Arijal mengenai Gmail ataupun Gmail pembelajaran ID. Bagaimana sih mengaktifkannya? Nah, di sini saya tidak menyiapkan, sengaja sebenarnya saya tidak menyiapkan materinya, tapi saya hanya langsung memberi gambaran bagaimana sih cara mengaktifkan akun belajar ID. Yang tentunya bagaimana cara mendapatkannya, Bapak Ibu bisa menghubungi operator di sekolah masing-masing. Gitu ya. Begitupun untuk murid, baik itu SD ataupun SMP, silahkan dapat meminta akun belajar ID-nya ke operator di sekolah masing-masing, seperti itu. Baik, kita mohon maaf, saya izin share screen. Oke, ya. Apakah sudah muncul? Sedang. Oke, kita buka browser yang baru. Kita langsung ketikkan gmail.com, ya. Lalu kita enter, masuk. Lalu karena barusan saya sudah masuk, maka akun belajar ID-nya langsung muncul seperti itu ya. Ini tampilan email ataupun Gmail belajar ID seperti ini. Di sini ada tiga garis yang ada menunya di dalamnya. Tentunya bisa digunakan. Terus di sini ada yang biasa untuk menulis surat atau dalam bahasa Inggrisnya compose, ya, itu untuk menulis surat. Di sini ada inbox, di sini ada star yang biasa digunakan oleh teman-teman ataupun pengajar yang lain untuk menandai apabila ada email-email yang penting bisa ditandai oleh star, gitu ya. Terus di sini ada snooze juga. Bisa dibuka untuk apabila mengirimkan dengan penjadwalan seperti itu. Nah, di sini ada send, itu adalah untuk mengecek apabila, kalau dalam bahasa Indonesia, terkirim, apabila mau melihat pesan dari Bapak Ibu terkirim atau tidak ke teman-teman ataupun ke teman sejawat guru ataupun ke murid yang Bapak Ibu ajar gitu ya, rombolnya gitu. Terus draft, barangkali Bapak Ibu lagi sibuk dan sebagainya, bisa menyimpan draft ataupun ketikan ataupun surat yang ada di email ini gitu ya. Disimpan di sini. Terus important ini adalah untuk memberi label atau memberi tanda apabila ada
email-email yang penting ataupun email yang pengen dikelompokkan. Seperti misalnya contohnya saya memberi gambaran yang sudah saya kelompokkan seperti sudah ada labelnya. Nah, ini adalah gambaran yang sudah saya labelin seperti dari email dari Pak Rizal, Pak Arizal, terus dari Repo, itu yang sudah saya tandain. Nanti munculnya ada tanda seperti ini. Ini dikelompokkan dalam Gmail yang ada di yang diberi label seperti itu. Itu untuk bagian-bagian yang ada di Gmail ataupun akun belajar ID-nya. Itu saja seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga Bapak Ibu misalnya ini dapat memberikan membuat label baru, misalnya memberi nama mengenai tugas dari Bapak Ibu yang dikumpulkan menjadi satu, tinggal membuat label yang baru seperti itu. Nah, ini saya seperti contoh yang saya tandain ini tugas-tugas saya yang diberikan dari teman-teman Repo yang saya kumpulkan melalui label GCE L1 gitu ya. Seperti itu gambarannya. Terus cara membuat email, mengirimkan email, tentu saja Bapak Ibu tinggal mengklik compose di sini, lalu di sini ada tuh, maksudnya ini adalah untuk siapa yang akan dikirimnya. Misalnya saya akan mengirimkan email tugas kepada siapa saja, misalnya ke di sini karena satu mentor saya Pak Arizal ataupun teman saya, misalnya ada tadi Pak Ili gitu ya, Pak Bartomi, bisa dikirim misalnya mengenai tugas-tugas ataupun pekerjaan kita yang dikerjakan bersama ataupun tugas-tugas untuk murid dikirim melalui email ini. Ya, seperti itu. Itu apabila tinggal dikirim. Terus bagaimana cara menyisipkan PDF ataupun Google Google Sheet ataupun Google Doc, bagaimana cara melampirkannya? Tinggal melampirkan di sini, bisa dikirim dari laptop sendiri ataupun dikirim dari Google Drive itu, yang sudah dikerjakan bersama. Nah, kelebihannya di akun belajar ID ini, email, perbedaannya email akun belajar ID dengan email yang biasa adalah terdapat dari space yang cukup besar yang diberikan oleh Google kepada guru gitu ya, perbedaannya di sana. Jadi space-nya sangat besar untuk digunakan oleh guru, jadi guru tidak usah repot-repot memikirkan kapasitas yang ada di email akun belajar ID, karena akun belajar ID ini cukup besar kapasitasnya, yaitu bisa lebih dari 1 tera. Untuk email biasa yang ibu-ibu, bapak-ibu yang pakai misalnya seperti info@mujib.gmail.com, gmail.com gitu ya, itu kapasitasnya hanya maksimal 15 giga. Jadi ketika bapak-ibu mengirimkan tugas kepada anak, itu sudah saya coba 2 minggu saja udah habis, udah lemot, sudah habis gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID ini, cukup besar sekali manfaatnya gitu ya. Dan tentunya saya kebetulan menggunakan juga Canva, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, silakan aktifkan Canva menggunakan akun belajar ID ini ya. Jadi akan mendapatkan fitur-fitur pro untuk di Canva. Itu info saja. Mungkin itu saja Pak Arizal, untuk materi mengenai Gmail ya. Email dan Gmail akun belajar ID. Okay. Semoga bisa membantu tentunya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan dan bisa di
terapkan oleh Bapak Tua dan Ibu, dan tentunya saya juga sebagai pengajar di SD dapat menggunakannya lebih baik lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Mujib tadi sudah menyampaikan. Menarik ya, Gmail-nya itu juga terintegrasi juga dengan layanan yang lain tuh ya. Kalau saya lihat di situ ada chat, ada space, ada meet. Wah, ini yang beda mungkin ya, gitu. Iya. Dan juga tadi kuotanya atau space-nya gitu ya, itu bisa lebih besar. Jadi kalau mau ngirim file yang berukuran besar juga bisa ya, Pak. Betul. Oke, iya ya, kita nggak perlu ngirimin tadi flash disk lagi ya, kasih ke orangnya gitu. Iya. Baik. Oke, okay. Mungkin setelah ini kita simpan dulu. Kalau mau ada pertanyaan boleh ketikkan di kolom chat. Setelah ini ada Bu Rita yang nanti akan menyampaikan materinya. Baru kita buka sesi tanya jawab ya. Baru kita akan lanjut lagi nanti ke materinya. Baik, terima kasih Pak Mujib. Dipersilakan sama-sama. Bu Rita. Iya, terima kasih Pak Rizal. Terdengar suara saya? Terdengar. Oke, maaf ya agak berisik mungkin. Perkenalkan saya Rita dari SD Negeri Serpong 1. Mau sebenarnya saya bukan presentasi ya, kita sama-sama belajar ya di sini ya. Iya. Kebetulan saya memang peserta trainer dan memang menyenangkan sekali ternyata setelah kita menelaah si Google ini, Google Workspace ini. Menyenangkannya karena ternyata apalagi orang kayak saya nih yang malas banget, yang suka lupa nyimpan nge-save. Kita tuh nggak perlu repot apa dikit-dikit kontrol save. Aduh maaf ya, ada suara motor. Nggak perlu kontrol save karena di Google ini, apalagi saya mau mempresentasikan Google Slide. Ini bisa save otomatis, maupun Google Spreadsheet, ataupun Google Docs, semuanya bisa otomatis ya. Jadi pertama saya mau menjelaskan tentang gimana sih cara buat LKPD atau lembar kerja peserta didik di Google Slide ini. Sebenarnya gampang banget, apalagi yang mudah ya, udah bisa. Yang pertama sih kita nggak jangan lupa kasih judul ya, nih di sini judulnya ini, judulnya di sini, dan otomatis nih setiap kita mengetik dia akan nge-save sendiri tanpa perlu kita nge-save nih. Contohnya kita ganti deh, dia langsung di sini ada otomatis menyimpan atau nge-save. Jadi kita nih yang ibu-ibu apalagi yang repot ya. Kalau misalnya mau nyimpan udah kelupaan, komputer atau laptop PC-nya udah mati, kita nggak perlu pusing karena udah save otomatis. Terus, di sini juga, di Google Slide ini, yang menyenangkan bagi saya, kita bisa download atau kita bisa ngambil gambar melalui langsung di internet. Tanpa kita nge-save dulu lah di PC atau di laptop, kita bisa langsung cari di sini. Kayak contohnya ini. Nah, ini nih. Saya udah nge-save gambar Garuda. Kita tinggal masukin aja di sini. Gambar, lalu kita cari Garuda Pancasila. Keluarlah otomatis banyak. Kita tinggal milih. Atau kita mau cari Google contohnya. Lah, keluarnya. Atau mau cari kita taman. Nah, nih, keluarnya otomatis. Dan kita nyimpennya pun nggak perlu ribet, langsung tinggal klik aja. Kita mau menambah slide dulu nih buat contoh taman. Kita langsung masukin aja. Nah, gampang banget kan? Nggak ribet. Iya. Yeah. Nggak ribet mondar-mandir gimana-gimana, nanti di sini kita bisa tinggal nyari-nyari sendiri, Pak. Kita mau nambahin video, kita mau nambahin tabel, atau kita mau... Kebetulan saya belakangan ini memang dalam pekerjaan sekolah pakai ini semua. Pakai Google Workspace semua, berguna banget.
Udah nggak perlu mikirin nge-save lagi ya, jadi sudah otomatis itu. Nge-save. Apalagi sih orangnya kan ya namanya pelupa ibu-ibu lah, banyak sekali yang dikerjakan. Ya itu aja sih. Coach, mungkin ada yang mau ditambahin? Oke, jadi ini slide ini bisa digunakan salah satunya untuk membuat LKPD ya. Ya, LKPD ataupun kita mau presentasi. Kalau di Microsoft kan namanya apa tuh? PowerPoint ya? Iya. Oke, jadi memang bisa dipergunakan untuk membuat bahan presentasi atau LKPD tadi ya. Betul, dan betul. Kalau kita mau menambahkan gambar atau video tadi itu hanya tinggal kita sisipkan saja gitu berarti ya. Betul, tinggal sisipkan saja. Sebenarnya saya udah bikin nih sebenarnya dari tadi karena dijelaskan secara langsung lebih enak mungkin. Oh iya. Tapi di sini ada, saya udah bikin sih. Ya, itu berarti nambah kayak tadi untuk mencari gambar Garuda Pancasila ya. Jadi tinggal klik sisipkan gambar di situ, nanti tinggal kita cari yang berkaitan dengan Garuda Pancasila. Oke. Ya, nah terus itu nanti kita juga bisa connect juga nih. Coach, untuk cari makna dan arti lambang melalui linknya. Oh iya. Jadi nanti kita bisa sisipkan link ya. Nanti di situ bisa terlihat betul, oh iya, ini tentang Garuda Pancasila itu apa sih gitu ya. Oke, itu berarti siswa bisa bisa langsung lihat juga ya. Untuk saya kebetulan pengembasan secara langsung di kelas. Anak-anak seneng banget ngerjain kayak gini. Oke, bisa langsung langsung dibagikan ke siswa gitu ya. Terus mereka kan memang ada beberapa anak yang suruh saya bawa laptop ke sekolah dan mereka ngerjainnya, wah ternyata fun ya Bu, ngerjain di Google itu kita seru, nggak perlu ribet-ribet nyari gambar di tempat lainnya gitu. Iya, oke. Menarik, jadi ini salah satunya bisa slide itu bisa digunakan untuk mencari hal-hal yang memang berkaitan dengan tadi ya, LKPD tadi ya. Oke, salah satunya adalah gambar. Baik. Oke, ada lagi yang mau di-sharingkan Bu Rita? Enggak sih, cukup itu aja. Oke. Baik, terima kasih Bu Rita atas sharingnya tadi ya. Nah, kita ke sesi pertanyaan dulu ya, mungkin sebelum ke Pak Bartoni nanti menyampaikan. Tadi ada yang sudah ada yang bertanya atau mau menanyakan secara langsung, boleh. Kalau ada yang mau bertanya, boleh mengirimkan pesan di kolom chat ya. Jika ada Pak Marto ya ini. Marto Sitohang. Iya, Pak Marto Sitohang. Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Pak Marto, silakan. Pak Marto, terdengar. Baik, saya yang mau saya tanyakan, Pak, terkait tentang pembuatan Google Classroom tadi yang telah dibaparkan oleh Pak Freddy. Ya. Okay. Sebelumnya, perkenalkan, saya Marto Slotang, kebetulan kita rekan kerja bersama Pak Freddy, ya. Baik, malam, terima kasih. Ya, pertama terima kasih untuk Pak Freddy atas pencerahannya untuk kita terkait tentang bagaimana pembuatan Google Classroom. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, singkat langsung saja. Begini Pak, ketika kita membuat materi kepada anak-anak kita dalam hal ini Google Classroom, ya, tentu supaya memudahkan kita jadwalkan. Nah, ketika jadwal kita misalnya kita jadwalkan materi itu, tugas kita kepada anak-anak katakanlah misalkan deadline-nya itu adalah 3 hari. Tetapi ketika kita jadwalkan, internet kita masih bagus nih Pak. Nah, tetapi 2 hari kemudian, sesuai dengan jadwal yang kita buat itu, internetnya itu nggak bagus atau nggak stabil. Pertanyaan saya, apakah itu terkirim atau tidak, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik Pak Freddy ketika tadi memaparkan fitur-fitur untuk GC ya, sebagai wadah untuk anak-anak kita khususnya. Nah, mungkin
sedikit saja Pak ya, terkait tentang Google Form ya, Google Form. Nah, ketika ini juga lagi-lagi di Google Form itu, kalau misalnya kita posting kepada anak-anak, nah, biasanya kita kan kita buat dalam bentuk PDF ya, sehingga anak-anak tidak bisa mengedit, itu yang Pak Fredrik ya. Nah, tetapi untuk memudahkan, ada nggak cara yang lain kita kerja di dalam Google Form, tetapi anak-anak itu nggak bisa mengedit gitu ya, baik itu secara penugasan, baik kita secara mengajar, secara online, kita berdiskusi sama anak-anak. Nah, jadi kadangkala kan anak-anak diseng gitu ya, sehingga tidak bisa, apa namanya, supaya tidak bisa Pak diakses itu Pak Freddy. Mungkin itu saja dulu Pak Freddy, terima kasih Pak Arifun ya, Pak yeah. Kita. Terima kasih, mungkin itu saja mohon untuk pencerahannya untuk kita Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marto atas pertanyaannya. Nanti langsung bisa langsung dijawab oleh Pak Fredrik. Silakan Pak. Karena tadi baik, pertanyaannya langsung ke Pak Fredrik ya. Ya. Baik. Nanti Coach Ariza boleh tambahkan juga ya. Kita baik, berdiskusi boleh. Sama-sama belajar. Pak Marto, terima kasih buat pertanyaannya. Pak Marto ini kebetulan rekan guru dan teman saya di sekolah. Setahu saya kalau untuk karena ini sistem cloud ya, kalau kena menggunakan fitur-fitur Google itu biasanya kita harus terkoneksi ke internet. Tetapi ada kalau di fitur-fitur Google seperti Google Docs, ya seperti ada Google Form misalnya, beberapa fitur itu bisa kita kombinasikan ke model offline code-nya, Pak Marto. Bisa kita setting di file, ya nanti ada materi teman-teman yang menjelaskan. Jadi nanti misalnya di Google Docs kita memperbarui file misalnya, tiba-tiba internetnya kurang stabil, kita bisa mengatur model offline. Dalam artian, ketika kita terhubung dengan internet, itu otomatis kita bisa klik resend file. Ya, resend file itu dalam artian, file yang terbaru yang kita edit sebelumnya itu terupdate dengan sendirinya kalau kita terkoneksi internet. Begitupun jika ada satu file yang sama, kita ingin kolaborasi dengan beberapa guru mengerjakan di satu lembar kerja yang sama. Misalnya internetnya lagi terputus, kita bisa tahu siapa yang sedang mengedit, siapa yang menginput sebelumnya, atau kita menginputnya secara offline. Pada saat kondisi online itu akan bisa terbaca di recent file. Itu nanti ada teman-teman yang bisa menjelaskan tentang Google Docs. Tetapi kalau untuk pertanyaan Google Classroom tadi, jawaban saya adalah setahu saya kalau sudah terjadwalkan itu pasti tugas itu otomatis muncul ya, otomatis muncul sesuai dengan yang kita jadwalkan itu, walaupun pada kondisi saat itu kita sedang tidak terkoneksi dengan internet, karena kita udah mati laptop nih, kita udah jadwalkan, otomatis terpost dengan sendirinya. Mungkin Pak Coach Arizal bisa tambahkan. Iya. Ya, memang itu salah satu fiturnya di Google Classroom itu ada postingan terjadwal. Jadi kalau sudah kita jadwalkan besoknya jam 3 ya sudah, dia akan otomatis pada saat jam tersebut mengikuti jam server ya, artinya jamnya Google. Kalau di Indonesia berarti ya di Indonesia jam 3 itu sudah langsung dia akan tampil. Karena sebenarnya postingan kita itu sudah ada, hanya belum ditampilkan saja oleh Classroom tadi gitu ya. Jadi sudah ada. Kalau kita posting tadi di topik penugasan gitu ya, sudah warnanya abu-abu. Nah, sebenarnya di siswa itu sudah ada, hanya saja belum menjadi aktif gitu ya, belum menjadi aktif. Sehingga tidak bisa diakses. Nah, seperti itu. Nah, untuk fitur offline memang ya nanti akan mungkin lebih banyak nih. Itu berlaku ya Bapak Ibu jika menggunakan browser Chrome ya, karena di Google Chrome itu sekali lagi Google Chrome itu memang sudah terintegrasi ya di semua aplikasi Google Workspace ya, salah satunya adalah Google Chrome. Dia bisa mengatur ya mana file-file yang bisa secara offline kita akses meskipun tidak ada internet, dan juga mengatur kapan bisa mengupdate pembaharuan yang secara online gitu ya. Jadi misalnya kita mengisi Google Form nih, sudah kita isi atau Google Doc kita isi, tahu-tahu internet mati gitu ya.
maka secara si Google Chrome tadi itu bisa menyimpan secara offline dulu, sehingga nanti pada saat connect internet lagi file itu terbarukan, asalkan menggunakan aplikasi Google Workspace produknya. Nah, mungkin jawabannya bisa diterima atau ada tambahan lagi dari Pak Marto, silakan Pak. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Baik. Ya, terima kasih mentor kita dan Pak Pegi atas pencerahan penjawabannya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Akan kita coba ya, semoga bermanfaat untuk kita ilmunya Pak Pegi. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Marto. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Tidak ada ya. Baik, nanti kalaupun ada silakan nanti bisa diketik di kolom chat ya untuk bisa disampaikan. Ya, setelah ini silakan Pak Bartoni ya untuk menyampaikan tentang Google Spirit Sheet ya. Oke, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rizal. Mohon izin kira-kira suaranya terdengar dengan jelas Bapak Ibu semuanya. Terdengar, terdengar. Baik, sudah bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati mentor kita Pak Rizal, rekan-rekan JMT, beserta rekan-rekan guru kita semua ya. Alhamdulillah di malam ini gitu ya, di weekend ini kita bisa berkolaborasi saya dengan berbagi ilmu atau berbagi terkait baik Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan malam hari ini saya akan coba untuk berbagi praktik baik tentang Google Spreadsheet. Oke, baik, saya izin share screen dulu Pak ya, mudah-mudahan terlihat. Apa sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Belum. 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 Baik, baik, baik. Pak, guru kurang kreatif membuat media pembelajaran. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah, alhamdulillah. Baik. Malam ini ya Bapak Ibu semua, saya akan membahas baik tentang Google Spreadsheet. Nah, di sini saya sudah mempraktekkan sebetulnya Pak ya, makanya kita di sini ingin berbagi nih. Tadi rekan-rekan kita, rekan-rekan saya sudah berbagi tentang Google Classroom, Gmail, sama Google Slide. Nah, di sini saya akan berbagi Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet seperti ini kira-kira ya. Nah, kita coba tampilannya seperti apa. Belum terlihat Pak ya? Belum. Belum. Mungkin di tab yang lain ya sudah terlihatnya. Saya tutup yang lain deh. Ya, sambil nunggu Pak ya. Tunggu sebentar. Sebentar. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah ini ya, pernah apa namanya, coba pastinya ya, terkait itu spreadsheet nih. Ada yang sudah Bapak Ibu semuanya? Spreadsheet. Sudah Pak. Google Spreadsheet sudah, itu ya, berarti utamanya untuk ini ya, aplikasi pengolah angka ya? Pengolah angka, betul. Oh, oke. Ya. Spreadsheet ini salah satu, apa namanya, ya ini ya spreadsheet. Di spreadsheet ini kemudian tadi seperti yang Prof. Adi sampaikan untuk pengolah angka gitu kan, apalagi kita sebagai seorang guru gitu kan ya, mungkin entah lagi nanti kita akan mengadakan PTS gitu ya, mungkin diminta sama rekan-rekan guru untuk apa namanya mengumpulkan nilai mungkin ya atau apa gitu kan. Kalau kita bisa menggunakan ini, insya Allah kan lebih mudah gitu kan ya, kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain seperti ini. Nah, di sini ada sedikit apa namanya ya, perbedaan gitu ya antara akun belajar ID sama
akun yang biasa seperti itu. Nah, untuk yang menggunakan akun belajar ID, nah di sini ada tampilan cimiknya di sini. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ingin mengadakan apa namanya, ingin menampilkan Google spreadsheet ini, tinggal klik di sini nanti akan tampil di akan terkoneksi dengan cimik seperti itu. Begitu juga dengan Google Slide tadi Pak ya, tadi ada juga kan ya seperti itu. Nah ini tampilannya untuk Google spreadsheet kurang lebih sama ya dengan Microsoft Excel, kurang lebih sama. Hanya saja di sini untuk Google Spreadsheet ini dia daring gitu ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain seperti itu. Nah, di sini akan saya coba mungkin memberi nama dulu kali ya supaya nanti file kita tidak lupa nih. Misalnya di sini kita kasih nama buku nilai mungkin ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nilai mungkin. Nah, di sini mungkin nanti kita akan pengen mengumpulkan atau berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di jenjang kita. Jadi di sini kita kasih nama mata pelajaran MTK, matematika. Kita bisa tambahkan juga sheet berikutnya. Ini dengan cara diduplikasikan untuk duplikasi. Mungkin di sini kita tambahkan pelajaran TIK mungkin. Nah, berikutnya kita ingin tambahkan lagi. Satu lagi ya, mungkin bahasa Inggris mungkin ya. Nah, bahasa Inggris. Nanti kalau kita sudah bikin situs seperti ini, nah rekan-rekan guru yang di jenjang kita, dan kita share nih linknya ini Pak. Silakan rekan-rekan guru yang mengajar matematika, silakan nanti buku nilainya, nilai-nilai anak-anak dimasukkan ke sheet bagian matematika. Gitu. Terus yang mengajar TIK silakan masuk ke TIK. Bahasa Inggris silakan dimasukkan ke bahasa Inggris. Jadi nggak perlu lagi ngumpulin kertas lagi. Ya. Artinya paperless seperti itu. Kita meminimalisir penggunaan kertas seperti itu Pak ya. Nah, Google Sheet ini kita bisa bagikan ke rekan-rekan dengan cara ini di sini ada bagikan. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan email atau bisa juga menggunakan link. Saya akan berbagi dengan rekan saya misalnya bisa. Nah, tinggal dikasihkan. Sebagai apa nih? Editor atau sebagai pemberi komentar atau melihat aja, tinggal dipilih Pak ya. Nanti kalau memang kita ingin berkolaborasi dengan teman-teman kita tinggal pilih dengan pilih editor. Atau mungkin hanya melihat boleh. Jadi cuma melihat saja. Mungkin untuk melaporkan ke rekan-rekan seperti itu. Kalau ingin berkolaborasi tinggal tambahkan atau pilih editor. Atau bisa juga menggunakan salin link, nanti tinggal di-share di Google Classroom yang tadi sebagai wadah belajar seperti itu. Tinggal dikirim. Nah ini, tinggal dikirim. Nanti bisa seperti yang Bapak Fenton sampaikan ya, tinggal diinfokan ke Google-nya, nanti dia bisa diakses dengan guru-guru yang lain seperti itu. Nah misalnya untuk mengatur apa namanya mengatur kertasnya, kita bisa pilih file di sini mungkinnya. Nah, di sini kita atur. Kita ingin mengatur kertas, nah di sini mau pilih potret atau landscape, tinggal dipilih di sini A4, nah tinggal dipilih apa itu ya. Terus misalnya lagi ingin membuat, nah di sini apa namanya dibekukan, misalnya ya datanya banyak nih, nama anaknya banyak, kita ingin bekukan, artinya biar apa namanya misalnya nama si A gitu kan, itu nilainya banyak tuh ke samping gitu kan. Nah kita pilih bekukan untuk agar mudah. Misalnya si A nilainya berapa seperti itu. Mungkin saya coba ambilkannya. Misalnya si Ahmad coba deh. Nomor nama siswa, data nilai misalnya ya. Mungkin ke samping nanti nilainya banyak nih, mungkin nilainya 80 atau berapa gitu ya, mungkin banyak ke samping ataupun ke bawah, nanti bisa kita bekukan di sininya. Nah maksudnya seperti itu, bekukan baris keberapa di sini. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan posisinya sini. Hampir sama dengan
Excel. Microsoft Excel, betul, Bapak. Kalau kita pilih ya di sini. Nah, mana yang mau kita bekukan? Nah, seperti itu. Kalau kita geser, akan terlihat nama anaknya. Jadi kita nanti input nilai nggak salah orang gitu. Nanti komplain sama orang tua gitu ya. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Nah, selain itu juga kita juga bisa apa namanya menambahkan ya, ada baris, ada kolom, di sini banyaklah kurang lebih sama dengan Microsoft Excel. Gitu. Misalnya memfilter gitu ya, filter nilai mau diurutkan dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Nah, seperti ini. Kita coba kasih beberapa anak ya. Sama kambing. Ini gitu ya. Sini kita kasih nilai 6.7 mungkin. Nah, Bapak Ibu ini mengurutkan dengan nilai terbesar dengan ini. Seperti itu. Nilai terkecil. Nah, tenang diatur. Nah, seperti ini nanti kita bisa kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Jadi, penggunaan kertas sudah mulai kita kurangi seperti ini. Ini untuk Excel, seperti itu. Mungkin gitu Pak Arizal, terima kasih atas perhatiannya semuanya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sharingkan. Mungkin kalau ada yang mau ditawarkan nanti bisa dipertanyakan. Terima kasih Pak Arizal semuanya. Sama-sama. Ya, baik Pak Tony, terima kasih. Nah, jadi ini tadi salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan yang tentang belajar ID itu adalah namanya Google Spreadsheet ya namanya, Pak. Betul. Nah, Spreadsheet ini bisa salah satunya digunakan untuk membuat daftar nilai dan bisa di-share ya kepada guru-guru yang lain sehingga bisa berbagi tugas gitu ya. Mengisi yang nilai matematika, nilai Seika dan seterusnya, ya. Betul. Jadi lebih memudahkan dalam berkolaborasi. Selain daftar nilai juga mungkin bisa kita laporan bos mungkin Pak, kalau yang pertama ya. Betul betul laporan gitu ya itu juga bisa ya. Atau mungkin kalau kita membuat agenda materi ya, misalnya agenda pembelajaran selama sepekan gitu. Nah, kita bisa berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain sehingga siswa bisa langsung melihat oh iya ya besok itu materinya ini gitu ya. Jadwal gitu ya. Jadwalnya misalnya besok matematika mau memberikan materinya tentang apa atau mungkin besok ada ulangan misalnya seperti itu ya. Jadi bisa dilihat langsung di tabelnya gitu. Oke. Selain itu juga menu-menunya juga umum ya. Umumnya seperti software pengolah angka yang lain, ya. Selain mencari nilai rata-rata dan sebagainya gitu ya, itu juga bisa membuat diagram gitu ya. Bisa. Grafik dan sebagainya itu juga bisa ya. Jadi selain nilai gitu Pak, yang kalau mau dibantu dalam bentuk diagram baik panjang, garis ataupun yang lain, saya juga di situ. Iya. Baik. Ya menarik dan juga bisa digunakan ya karena ini salah satu aplikasi yang terintegrasi dengan akun Belajar ID. Itu yang bisa digunakan gitu ya oleh Bapak Ibu guru dan juga mungkin siswa-siswi yang ini yang mempunyai akun Belajar ID. Oke. Baik, terima kasih Pak Tony sharingnya dan Bapak Ibu yang lain boleh mungkin ada yang ingin bertanya silakan tentang spreadsheet ya atau mungkin juga tadi sudah dijelaskan tentang slide ya. Slide yang dijelaskan Bu Rita. Juga ada Gmail oleh Pak Mujib ya dan Classroom oleh Pak Freddy. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu atau anak-anak ya? Tidak ada ya? Di kolom chat juga belum ada yang. Oke, baik jika tidak ada ya Bapak Ibu karena memang juga sudah sampai jam 21 ya. Pak Rizal. Iya. Ya. Pak Rizal izin. Iya, boleh sih, silakan. Iya, terima kasih. Mohon maaf off cam. Jadi gini Pak Rizal, kebetulan
saya itu mengundang nih teman-teman dari pengurus OSIS untuk mengikuti kegiatan GWI ini. Yeah. Nah, cuman kendalanya itu anak-anak yang sekarang di kelas 8 itu mereka ketika kemarin saya kami minta ke admin Dapodik itu ternyata belum termasuk tuh datanya di SMP gitu. Berarti kan itu adanya di SD ya? Iya, akunnya mungkin masih di SD. Kalau misalkan kita buatin di SMP itu bisa nggak sih? Supaya kadang kan kalau ke SD itu belum tentu juga mungkin atau Dapodiknya aktif, maksudnya operatornya aktif atau enggak gitu kan. Mungkin juga mereka, saya tanya sih rata-rata, nggak ada Bu, nggak punya gitu. Ya. Kira-kira bisa nggak kita buatin akun baru untuk anak-anak ini? Oke. Okay. Baik, saya coba jelaskan sedikit ya tentang belajar ID ya. Ini hadir nggak nih yang? Ada yang hadir. Jadi teman-teman pengurus OSIS ini ada 20 orang yang sudah saya data. Tetapi kalau yang kelas 9 rata-rata punya. Coba kalau yang kelas 8 itu mereka nggak punya gitu yang belajar ID-nya. Iya, yang kelas 8 ya. Baik. Nah, ya. Mungkin Bapak Ibu juga, mungkin anak-anak yang lain juga bisa mencoba ya, salah satu langkah untuk mengeceknya itu juga bisa dari laman belajar ID ya di sini. Nah, di laman belajar ID di sini mungkin bisa peserta didiknya mengecek ya, mengecek sendiri secara mandiri langsung ke laman belajar ID-nya, lalu di halaman beranda sini bisa mengeceknya di bagian peserta didik seperti ini. Nah, nanti anak-anak bisa langsung klik di bagian cari akun pembelajaran, atau mungkin Bapak Ibu gurunya juga bisa membantu gitu ya. Masukkan data-data sesuai dengan data-data yang ada di sekolah, misalnya NPSN ya. NPSN ini berarti nomor pokok. Ya, misalnya SD atau SMP ya. Dulu sih di SMP 5 ya. Oke. Saya coba masukkan di sini NPSN-nya. Ya, lalu klik selanjutnya ya, tombol selanjutnya karena ada langkah-langkah. Lalu nanti masukkan nama lengkap ya, karena ini peserta didik, nanti mungkin bisa diketikkan sesuai dengan nama dan tanggal lahirnya masing-masing yang ada di sekolah ya. Jadi ini kan sesuai dengan NPSN ya, tadi kalau NPSN-nya ini lalu selanjutnya masukkan nama dan tanggal lahir. Nanti akan dicoba lanjut akan tampil seperti apa status akunnya gitu ya. Apakah memang belum masuk ke SMP gitu ya, masih di SD-nya gitu kan. Nah, seperti itu. Biasanya akan ada langkah berikutnya nih gitu. Apakah sudah termutakhir gitu ya kan di Dapodiknya atau belum. Nah, ini coba mungkin bisa diikuti dulu langkah ini, karena ini kebetulan saya juga nggak tahu ya nama lengkapnya sama ininya, nanti bisa dicoba. Setelah itu akan tertampil statusnya seperti apa. Nah, itu biasanya ada perintahnya. Kalau seandainya tidak ditemukan, biasanya ada langkah berikutnya adalah buat akun gitu. Kami pernah mencoba buat akun, nanti dia akan mengirimkan email ya kepada salah satu email yang ada di PTK atau di admin sekolah gitu. Nanti dia akan ngasih email dan di situ akan ada langkahnya di email tersebut. Kalau untuk siswa ya, untuk siswa nanti coba bisa dicek dulu di laman ini. Ya, berarti nanti saya konsultasi dulu dengan admin sekolah ya, operator sekolah. Kalau misalkan itu sambil kita cek tadi yang langkah-langkah seperti tadi. Betul. Kalau untuk tugas pengimbasan ini kita waktunya sampai hari apa atau tanggal berapa Pak Rizal? Ini masuk minggu keempat ya, berarti minggu depan masih bisa sampai pertengahan September kalau nggak salah, itu masih bisa karena jadi anak-anak bisa, yang memang belum punya merasa belum memiliki akun belajar ID untuk saat ini tetap saya minta untuk mengikuti materi pada sesi sesi online ya, supaya nanti
ketika akunnya udah siap, udah bisa mengerjakan. Bisa langsung mengerjakan. Jadi mungkin nanti hari Senin saya bisa dicoba lagi gitu ya. Atau sambil nunggu operator, saya bisa ikuti langkah-langkah tadi. Oke, terima kasih Pak Rizal. Iya, dicoba dulu. Karena memang harus ada identitasnya, jadi kita harus... Baik, Bapak Ibu dan para peserta, ya, kita sudah berada di penghujung acara hari ini, ya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk besok kita masih punya beberapa materi, ya. Ada pemateri yang belum tampil, ya, belum memberikan sharing kepada kita bagaimana sih pemanfaatan akun belajar ID itu dalam kurikulum Merdeka ini, gitu. Tadi sudah beberapa banyak yang disampaikan. Salah satunya tadi menggunakan LKPD ya, LKPD menggunakan Google Slide gitu ya, membuat daftar nilai dengan menggunakan spreadsheet gitu ya, membuat Google Classroom gitu ya, itu sama, itu juga bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, saya kembali lagi ya kepada Google Classroom kita nanti, silakan Bapak Ibu atau peserta didik yang belum join nanti silakan join di laman Classroom kita. Nah, di sana sudah kami sampaikan ya untuk materi admin dan materi guru serta materi siswa nanti belum ditambahkan, nanti akan kami tambahkan. Nah, untuk daftar hadir nanti lihat di bagian sini untuk daftar hadir baik itu admin, baik itu siswa maupun guru ya. Nanti tinggal dilihat link-linknya masing-masing. Kalau misalnya admin, nanti bukanya yang link admin. Kalau guru, bukanya yang link guru. Dan kalau siswa, bukanya yang link siswa. Di sana akan ada form isian ya, seperti ini ya, yang bisa dikerjakan atau diisi gitu ya, Bapak Ibu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau jika tidak ada, kita bertemu lagi esok hari ya, Bapak Ibu dan para peserta. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan juga khususnya buat kita dalam sharing ya ilmu bagaimana pemanfaatan Google Workspace Education atau akun belajar ID dalam keseharian kita di sekolah maupun di pendidikan. Baik, sementara jika tidak ada pertanyaan, ya kita akhir dulu sesi kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di esok hari di jam yang sama sekitar jam 19.30 sampai 21.00. Nanti kita akan ada beberapa materi lagi yang belum dan kelanjutannya lagi bagaimana langkah untuk bisa mendapatkan apresiasi atau sertifikat setelah melaksanakan pengibasan ini. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Didi. Terima kasih. Thank you.